Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Safira Velita Marcelina dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Kebakaran dikabarkan telah menghanguskan 4 rumah warga di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Sopeng Riaje, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada Senin 10 Januari 2022. Peristiwa ini menelan korban jiwa perempuan berusia 80 tahun diduga terjebak kobaran api di dalam rumah yang terbakar. Menurut informasi yang dilaporkan, 4 rumah yang terbakar masing-masing milik Latihe, Haborahima, Amirullah, dan Anwar. 2 rumah yaitu milik Latihe dan Haborahima habis terbakar. Sementara itu, rumah milik Amirullah dan Anwar mengalami kerusakan sedang akibat kebakaran tersebut. Dalam kasus kejadian ini, kemudian para warga memanggil pihak pemadam kebakaran, kerugian yang lebih besar dapat terelakkan. Terhitung 4 rumah tersebut dihuni sedikitnya 14 orang. Sejauh ini polisi masih melakukan identifikasi dan pendataan penyebab dari kejadian kebakaran tersebut. Sementara nilai kerugian diperkirakan mencapai 800 juta rupiah. Sekian informasi berita yang saya sampaikan. Saya Safira Velita Marcelina, mohon pamit undur diri.